Hewan juri, inilah Arifia Putri Ayu dengan nomor peserta 35130049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua yang hadir di sini. Malam. Di panggung ini, di hari ini, di jam ini, hingga detik ini, terima kasih atas tawa dan bahagia yang tercipta karena panggung ini. Doakan saya semoga saya juara satu lomba ini. Enggak lah, enggak mau lah. Perkenalkan, nama saya Alivia Putri, asal Sumatera, Provinsi Lampung, biasa dikenal Pupe Lampung alias Putri Lampung. Ngomongin santri, santri itu punya banyak mimpi segudang prestasi. Bukti sejarah menyatakan kemerdekaan Indonesia juga diperjuangkan oleh para ulama dan kaum santri, hingga sekarang dikenang sebagai Hari Santri Nasional yang kita rayakan setiap tanggal 22 Oktober. Tepuk tangan dulu buat Santri Nasional. Pertanyaannya, kenapa Hari Santri? Karena kalau hari jadian kita, itu gak mungkin. Gak, lupakan. Pertanyaan kenapa Hari Santri? Karena santri itu berprestasi yang mengharumkan nama negeri. Contohnya, Abdurrahman Wahid, presiden pertama dari kalangan bersarung, kaum bersarung, pemilik gitu aja kok repot, tahun 2009 jadi presiden. Yang kedua nih, yang terbaru, tahun 2019, Dr. Haji Ma'ruf Amin, yang dilantik kemarin dari kalangan pesantren juga, jadi wakil presiden. Yang lebih keren lagi, gubernur kita Jawa Timur yaitu Ibu Khofifah Indah Parawansa dari kalangan pesantren juga masih ragu, yang gini masih ragu mau jadi santri yang bisa menggagalkan negeri. Ayo majukan lambang santri dari santri untuk negeri. Ini ya, itu yang alumni ya, ini yang pesantri sekarang. Awal tahun 2019, santri asal Jawa Timur mengikuti ajang teknologi terbarukan di Patalung, India, di Patalung, Thailand. Juara satu internasional, apa produknya? Itu umbi suwok, yang awalnya umbi suwok itu dijadikan yang awalnya beracun karena di tangan santri bisa jadi produk yang luar biasa, harganya ternilai luar biasa, apa namanya, beras analog. Iya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyembuhkan kanker atau biar diabetes. Tepuk tangan dulu buat santri genggong. Terus tiba-tiba tuh ya, ada mbak-mbak yang tiba-tiba tanya ke saya, Mbak, kalau menyembuhkan hati yang luka bisa gak, Mbak? Maaf, Mbak, gak bisa. Tiba-tiba mas-mas di belakang saya bilang kayak gini, Mbak, kayaknya Mbak ini harus dibawa ke rumah sakit cepat-cepat. Soalnya saya takut keburu mati di tingkap rindunya sendiri. Ya, gak jelas gitu bapak itu ngapain aja kayak gitu ya. Terus, sebagai santri yang berpengalaman, saya juga tentunya pernah dong jadi santri baru ya. Yang dulu awalnya tuh saya masih susah bangun pagi, jadi saya minta tolong dibangun teman saya juga minta dibangunin saya. Itu pasti, iya, pasti gak bangun. Belum lagi nih, awal-awal jadi santri baru ya. Awal-awal santri baru, saya lihat tuh ya, 99 santri banyak banget yang ngeluh sampai nangis banjir air mata. Biar apa? Biar gak jadi mondok gitu. Yang alasannya takut gak betah, yang takut gak bebas, yang takut gak ketemu dia. Alay kali lah dia ini. Ya, iya, alay kali. Saya tuh kadang gak suka denger menyi-menyinya mereka itu. Padahal, 1% orangnya adalah saya. Tapi pertanyaannya, apakah saya sama dengan mereka? Jawabannya tidak. Tidak jauh berbeda dengan mereka. Hanya saja saya pintar bersandiwara, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal kenapa-napa. Ya, soalnya tuh saya kalau nangis tuh ya, malu gitu di depan mereka.
mereka. Akhirnya saya tuh cari tempat-tempat yang sekiranya nggak tahu mereka. Soalnya mereka tuh alay gitu. Kalau tahu mereka saya nangis, pernah nih saya tuh nangis ya. Karena saya aduh kehilangan sendal. Mereka udah ramai. Putri nangis ya, Putri nangis, panggilin ambulan. Ya Allah, orang nangis dipanggilin ambulan. Ya orang mau sekarat. Akhirnya saya tuh carilah ya. Sekiranya dari tempat nggak tahu, saya tuh nyari tempat sekiranya aman. Itu di dalam kamar mandi. Jadi saya nangis di dalam kamar mandi ya. Ternyata di dalam sebelah kamar mandi juga ada yang nangis. Akhirnya nangis semua, namanya jadi konser nangis gitu. Terus, tapi kalau misalnya nangis di dalam kamar mandi sambil update status, tapi captionnya aku lagi galau sambil live streaming. Aduh belum pernah ya, gak belum pernah aku ya. Saya pernah nih ya punya teman santri baru tuh mondok di pondokan saya. Jadi tuh dia mungkin belum terbiasa sama kegiatan-kegiatan pondok yang super aktif. Jadi dia tuh kurang betah juga, mungkin kebiasaan liberal, kebebasan di jadi anak-anak remaja. Akhirnya dia tuh sering bolos sekolah. Akhirnya dia sering banget dipanggil sama guru BK. Dia pernah suatu hari dipanggil guru. Len, kamu itu santri baru, udah berani bolos. Kenapa? Maaf Pak, karena saya tahu yang berani bakal selalu kalah sama yang bakal selalu menang sama yang takut. Dimarahin dia sama gurunya, langsung dikasih nasihat. Nah, ada pepatah mengatakan, durhek bantah dan tuban. Woi, santri banget ya. Bertemulah jarang-jarang, maka cinta akan bertambah. Kamu, kalau kamu di pondok pesantren, semakin baik kamu pulang ke pondok, kamu pulang dari pondok pesantren, ibu bapakmu bangga, Len. Oh gitu ya Pak, terima kasih Pak, saya laksanakan sama-sama, Len. Akhirnya dia pulang. Kenapa tiga hari dia tuh gak berangkat sekolah, gak ada keterangan sama sekali, kenapa dia gak berangkat sekolah? Selang 3 hari dia berangkat sekolah. Dia berangkat sekolah, kelihatan seneng ya, udah bisa beradaptasi, jalan ya. Papasan sama gurunya. Len, sini. Iya Pak, ada apa Pak? Kamu itu bolos kerjaannya. Kenapa? Lupa, bukan Pak. Bapak kan pernah bilang sama saya, durhid bantas dan subban, bertemulah jarang-jarang maka cinta akan bertambah. Makanya dari situ Pak, saya belajar jarang-jarang bertemu pelajaran Bapak, biar cinta saya kepada pelajaran Bapak semakin bertambah. Gurunya disekak Mas, ya Allah. Terus ya, dari santri-santri itu, saya lihat santri-santri itu sederhananya luar biasa. Dari ngantri makan, ya mereka tetap sabar ya. Ngantri makan, walaupun makanannya tetap itu-itu aja, gak pernah bereformasi, itu aja ya. Ya itu-itu aja, tapi kita tetap makan gitu. Terus belum lagi kita sering ngantri mandi, ya walaupun ngantrinya panjang banget, kita tetap sabar gitu, tetap sabar. Karena kita terlalu percaya. Karena sabar itu, semua akan didapat dalam waktunya. Tapi saya pernah ya, jadi orang sabar yang tidak ada kepastian gitu. Jadi mau berangkat sekolah ya, mau mandi, antri panjang tuh udah lama banget tungguin lah, nggak selesai gitu, panjang banget antriannya. Kenapa tiba akhir saya mau masuk, itu saya baru masuk melangkah ke kamar mandi, saya lupa bawa handuk, ya Allah saya balik ya, saya lupa, saya tinggal 5 menit, kamar mandinya udah penuh lagi ya Allah. Makanya dari sini sakitnya tuh di sini bro. Di sini, kenapa di sini? Karena di situ kadang saya merasa sedih. Iya, saya yang nungguin, dia yang dapat. Akhirnya dari situ saya udah gak percaya kalau semua akan indah pada waktunya. Tapi gak apa-apa lah ya, saya tetap berangkat sekolah, cuma cuci muka, bodo amat lah ya, yang penting kok ada faktanya santri itu keren, gak modong, gak keren. Jadi kesimpulannya santri gak mandi itu keren. Ini yang ketahuan paling gak pernah mandi juga nih. Ya, saya punya atau beli durian di Singapura rasanya istimewa. Santri Jawa Timur prestasinya luar biasa. Sekian saya Putri Lampung, semua salam dari warahmatullahi wabarakatuh.